Hai semuanya, jadi ini adalah my first vlog video. Hari ini aku bakal ngajak kalian semua untuk ikutin aku about my college life. Jadi jangan kemana-mana, stay tuned. I want your body, everybody wants your body, so let's check, let's check. I want your body, everybody wants your body, so let's check. So that's me. Dan gue itu baru banget pindahan. Lihat masih berantakan banget tuh. Belum unpacking. Dan capek banget karena di sini banyakkan barang endorse. Oh. Kotor banget lagi. So, yep. Ini dia. Lebih gede karena dari ruang tamunya. Terus this is the kitchen. Jadi kayak a park tour. Ini kitchennya. Ini kalau misalnya masak di sini nih, ini gak bakal kelar-kelar kalau gue masak karena gue bakal maca doang gitu juga. Terus kulkasnya juga lebih gede, sis. Mulai sesuatu gak, sis? Tada! Masih dikit sih karena ini kan kayak baru pertamina dan baru pertamina aja. Ta-da! Food, food everywhere. Tuh, ada Alfred Aldo. Do, Aldo, say hi. This is my first vlog. Dan ada Mbak Fia dan Amoy. Hai, Bobo. Hai, Mbak. Say hi. Ini vlog pertama gue. Moe. Serap langi loh, sis. Lihat di kamar dia aneh banget, ada meja gede gitu terus, tapi lemarinya gede banget, coy. Ih, enak banget kamar lo ada TV sendiri. Anjir, gue baru tahu. Alright. Yep. Itu dia sedikit apartment tour ya. Masih dong. Ya gak sih? Iya, yeah, apartment tour. Apartment tour. Dan sebenarnya kalau misalnya kayak baru bangun itu gue ngapain ya, Dok? Sebat sih, sebat asik sih ya, Nazi. Jadi pagi-pagi tuh enaknya sebat, sis. Jadi kalau misalnya ada kayak tugas gitu, gue personally gue orangnya deadlineer. Jadi kayak ya udah masih nanti kok tugasnya. Ya udah masih nanti kok dikumpulinnya. Ya udah kayak gini gitu. Yang akhirnya kebanyakan telat ngumpulin. Mahasiswa ya begitu lah ya. Enggak sih kebanyakan kayak gitu ya enggak sih? Ya enggak sih? Dia pun kayak gitu nih. Coba Aldo udah ngerjain tugas belum? Tugas apa ya, Shen? Terus gue bilang kayak, tugas ini. Biasa gue gak tau lu ada tugas. Hari ini jam berapa sih? Jam 6 pagi sih. Jam 7. Gue kelas nanti jam 2. Pokoknya itu dia, nanti gue bakal kasih tahu what's my starter pack for college. Jadi gue harus unpack. Dan malas banget. Oh my god. Karena banyak banget, sis. Bingung. Woi. Gue lagi beres-beres, gue gak kuat, kepo banget. Atau mendengar perempuan itu merengek. Tapi kan perempuan itu posting dengan bangganya tampilan masa depan. Jangan do not cheat, boys. No, no. Terus kalian dengerin, Dok. Oke. Mau lanjut lagi beres-beres. So, nanti kita ketemu lagi pas aku mau siap-siap kampus. Karena yang lain kebo, Mbak Fira namanya kebo banget. Jadi kita kayak cuma berdua. Lovesick the beat inside my head. Waves struck a sea of bitterness. Lights out. Kira kita cuma turun ke lantai. Oh my god. Sampai mana-mana.
Sepatu gue masih di situ semua. And that's my little choke. Choke, where are you? Hello, baby. Hello. Are you moving too? Choke mau ikut pindah nggak? Oh my god, kaget gue, takut anjir. Choke. Are you scared? Jadi apartemen ini adalah apartemen yang kayak lo mau tidur, pasti bakal ada suara kereta. Jadi kayak lo harus siap-siap menutup kuping. But yeah, I love it here. Jangan galak. Choke, jangan galak. Yuk, Papi Aldo dengan Nak Choke. Buang bunga itu, Dok. Like right now. Oh my god. Semangat, Dok. Oh my god. Look at her, bada. Baik lu tahu enggak? Ini bunga yang 100 tangkai, like, gue dikasih. Duh, anjing lu, Bang. Sini. Gue dikasih bunga 100 tangkai. Dan bunganya busuk, gue lupa gitu. Gue punya bunga terus gue lupa kan. Terus gak gue apa-apain. Busuk kan. Oh my god. Jadi kita lagi di nomor. Let's go. Coba. Gak bisa, sis. Yay. Jadi gue dan Aldo sekarang mau cari tempat duplikat kunci. Di mana ya, sis, yang ada? Do, emang bengkel nggak bisa duplikat kunci? Nggak bisa lah. Kali bisa. Ya, jadi kita lelah jalan kaki nyari duplikat kunci, gak ada. Akhirnya kita naik Uber ke Margonda City. Anak Depok banget gak sih, sis? Margonda City. Oh my god, kita kepagian, Do. Lihat Sentro aja belum buka. Ini yang biasa jual-jualan di tengah nih, kagak ada. Coba kita ke arah sana kali ya, yang tempat jualan makanan. Iya, apaan sih? Ini kejelasan. Ini gue kurang beberapa apa sih? Dari satu toko ke toko yang lain, dari bilang jam 10, tapi gue masih nanya. Sandiwarakah selama ini, setelah sekian kita telah bersama cerita cinta. Mau beliin gue ini dong, please. It's that time of the year, man. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All the venomous red one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. Jadi mbaknya ngepelin bagian ini duluan karena gue dan Aldo pengen ngerokok banget. Kita minta ke mbak-mbaknya, kayak mbak Priva, kita mau ngerokok nih di sini boleh ya gitu. Terus dipelin deh sama mbaknya. Ayo dong, Do, mintain koreknya. Gue mau ngerokok tapi gak ada koreknya. Akhirnya ya, sis, udah bisa pesan. Mana liat ini menunya? Nih, gue tuh cuma pengen nasi ayam keriting doang, sumpah. Jadi nasi ayam itu kayak bumbu tempe orek. Pernah makan tempe orek gak sih lo? Masa gak pernah makan tempe orek. Dan ini dia makanan yang gue tunggu-tunggu sih dari jam 9. Enak kan? Enak ya? Nyesel gak nunggu dari jam 9? Enggak kan? Enak banget sih. Nyesel sih, lama banget nih, Bu. Iya, tapi enak kan? Nah, nih mbaknya jadi berapa sih? Kasih ya, mbak. Mbak,
mau cuci blow dong. Hehe, ketemu lagi sama si masnya. Biasanya gue keramas sendirian, tapi sekarang ada yang nemenin. Lala. Jadi ini yang hasil catokan acu. Dan misalnya kalau mau ke kampus tuh enaknya kayak gini loh. Ntar di rumah tinggal mandi deh. Jadi kita nyampe di apa? Yeay. Udah. Siap-siap terus mau ke kampus. Berarti lo? Wih. Lah. Lah. Lah kok error sis? Waduh. Waduh. Ya. Waduh. Hah? Waduh. Aduh, gue. Hah? Anjing, kenapa tuh? Ya, Pak, nggak bisa nyala. Pak, nggak bisa keluar, Pak. Iya. Udah, Pak. Ya. Yuk. Terjebak. Terjebak. Terciduk. Ya. Iya, ini lagi di sini. Serem banget, woy. Ini pertama kali gue terjebak di lift. Gue juga pertama kali terjebak di lift. Serem. Ada sarko. Ini lo pegang dulu. Sabar. Snapgram dulu. Snapgram. Terjebak di lift. Oh. Wow, what the fuck. Apaan sih? Anjir, gue lapet batin, kenapa sih? Gue terjebak gue di lift. Gue sakit ya. Wah gila sih. Ini bisa? Lah? Sumpah aneh banget. Eh tapi gue takut tiba-tiba jatuh gimana? Gak tahu. Ya gagal deh. Serem banget gue. Udah, gara-gara kita kejebak, gue gak mau lagi naik lift. Wah ini pertama kali sih gue naik tangga darurat. Eh, emang bisa dibuka dari dalam? Eh, dari luar? Coba deh. Dipikir. Tes dulu aja sih. Ya udah sana lu tes, gue tunggu sini. Bisa. Hah? Bisa. Demi apa bisa? Wah. Ya udah, Dok, tungguin gue dong, Dok. Aldo. 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 Ah, bangsat jangan gitu. Duh, gue duluan, please. Assalamualaikum ibunya. Ibu. Mana si Aprodita nih? Baru bangun lah. Najis. Aprodita bangun kuliah. Amoy ini punya Moy. Welcome to my vlog, Amoy. Moy. Buat kalian banget. Eh. Lu enggak ngajak aja. Pada mau kenalan dong. Dia mulai jam 8 gue mau ikut sama pipis. Eh Aprodita, coba tolong tidurnya jangan di kasur gue, udah gue beresin. Sekarang gue mau mandi nih, gue mau ngampus, ayo ikut ngampus sama gue. Ya ketahuan deh ini dosen-dosen nih, Aprodita tuh gak pernah masuk. Coba lihat, ya udah. Masuk mana? Masuk jam segini baru masih tidur. Mau ini, gue kan ke Fruity Wax kemarin. Yes, terus gue dapat masker nih karena gue nggak suka pakai masker. Buat gue, yeah. Yuk mandi. So sekarang kita udah siap, which is maksudnya gue doang. Terus gue sekarang udah mandi, gue mau sikat gigi abis ini, terus mau ke kampus. Moy siap. So, yep. Lagi mencoba untuk bisa make up coba ya. Kita lihat ya. Mana sih cara pakai make up, kesel deh gua. Kenapa sih kayak orang mau mati, woi? Karena aku mau pakai apa sih? Apa sih ini Moy namanya? Bedak. Wih, hoodie girl.
Hootie girl. Yep, jadi I'm ready to go to campus. Yeah. Coba lihat sini. Coba lihat tuh. Ini kita bawa apa aja ke kampus? Ini dia, ini adalah hal terpenting yang harus tuh bawa. Lihat deh, ada yang isi biru atau gitu di sini gak jelas. Tuh, Cesario Putra Benyamin, mafia dari Sicilia. Itu lo tau gak sih mana? Tau. Gimana? Sicilia tuh di Mexico. Telepon gak punya. Because Chess is 80s. Wadi. Korek. Terpenting. Enggak sih, pentingan rokoknya sih. Enggak, terus bawa tas. HP. Bawa tas. Bawa HP dan charger, itu juga penting. Ini si Amoy bawel ya, kalau bilang apa? Hah? Bener kan, Amoy suruh gue ngambil sikat giginya, tapi gak dibuka-bukain. Ini emang apartemen ini terlalu caur. Moy, masuk vlog Moy. Tampo, jadi bawa semua dong. Kita juga mau sikat gigi. Dah, so nanti kita bertemu lagi di kampus. Jadi kita udah mau berangkat kampus seperti biasa. Alfred Aldo paling lama ya. Padahal lu cowok loh. Cepetan dok, gue dan Bavio udah siap nih. Asik. Karena selalu gue yang terakhir dikasih siap-siap. Jadi kalau misalnya kalian sering nonton snapgram gue, numpang promosi dong. Follow at Shannon ya, Bek. Oke, jadi kalau misalnya kalian sering nonton vlog gue dan kalian tahu Bang Scooby, ini dia. Scooby-Dooby-Doo. Ini dia, dia tuh senior gue, makanya kalau di FA itu dipanggilnya Bang. Ya kan Bang? Kalau senior cewek dipanggilnya Mbak. Sis. Oh ya, pagi sis. Panggilnya Mbak. Jadi sekarang kita udah otak bus nih, udah di Uber. Sama bapaknya siapa namanya, Pak Andy? Iya. Hehehe. Jadi, sebentar lagi kita sudah mau sampai di evuuur Inan Jaya, fakultas kami tercinta. Evuuur Jaya. Ampun gak bersuara. Merah darah warnanya, tanda satria jiwanya dalam membela bangsa. Kuning. We gotta go, go, hukum go. We gotta fight, fight, hukum fight. We gotta win, win, hukum win. Go, go, fight, fight, win, win, yes. Go bersama bersama. Gila. Lihat ya, gue lagi di kampus dan gue harus tetap pepe. Baca aja lah. Gue masukinnya gak semuanya. Lihat nih admin kerjanya ingetin tuh. Batch 2 jangan lupa, cantik. Oke, siap teaser. Dela, itu gratis buat gue. Danus aja. Danus, apa tuh Danus? Bocah, ya gue juga tahu sih. Maksudnya buat buat mereka nonton. Gue lagi beli, besok. Gue beli deh. Gue beli. Tapi ngutang. Jadi gue lagi kelas. Kita lagi kelas. Bang Scooby. Jadi tadi gue udah kelas, terus ada hal menarik yang harus diceritakan. Dan ini adalah Junior Acu. Dan ini nanti Eni Rina. Menarik. Dok, coba gimana tadi gue di wadat. Gue udah capek. Harus ulang. Enggak, lo harus ulang, ulang. Intinya. Intinya, Shannon hari ini jadi penyelamat kelompok gue di kelas. Iya, kenapa? Jadi di kelas itu kan berkelompok tuh. Kelompok gue semua udah berdiskusi kecuali Shannon. Dan satu orang yang gak masuk. Terus, pokoknya kata dosennya, kalau Shannon udah berpendapat di kelas, kelompok gue dan Shannon dapat nilai maksimal. Nice, terus? Nah, namun Shannon ini tidak bisa memikirkan suatu pertanyaan.
ngeblank ya, ngeblank. Jadi nyari lah inspirasi dari grup kelas. Terus Shannon dapat pertanyaan lah, satu pertanyaan yang goblok menurut gua. Yang enggak ada isinya. Enggak ada isinya. Pertanyaan adalah kenapa harta warisan itu harus dibagi? Tapi tabar, gue gak nanya itu. Nah, gue gak nanya itu. Di kelas hukum pewarisan adat. Pertanyaannya kenapa harta warisan harus dibagi? Terus, oh gitu. Taunya gak lama, Shannon angkat tangan. Shannon angkat tangan untuk bertanya. Pertanyaannya adalah, kalau ada pembagian warisan adat, apakah ketua adat harus mengetahui hal itu? Nah, begitu dia, begitu Shannon saya nanya, satu kelas hening. Lima detik hening. Terus dosen gue mulai ketawa. Satu kelas ikut ketawa. Karena pertanyaannya goblok banget. Terus pertanyaan goblok banget itu. Terus habis itu dosen gue bilang, ayo semua berikan tepuk tangan ke kelompok 7 karena kelompok 7 semua sudah berpartisipasi. Jadi satu kelas tepuk tangan lah buat kita. Terus ada satu statement lagi dari dosen ini yang sangat menggugah hati gitu. Yaitu, ya udah karena kelompok 7 sudah berpartisipasi secara maksimal, kelompok 7 boleh pulang. Kelompok 7 doang kan? Kelompok 7 doang boleh pulang. Gara-gara siapa? Gara-gara gue. Gara-gara pertanyaan gue. Baru 1 jam, kelompok kita udah boleh keluar, udah boleh pulang semuanya. Nice. Which is, kelompok lain masih 1 jam ke depan gitu, masih kelas. Jadi gara-gara Shannon, kita semua bisa pulang duluan dan Shannon jadi penyelamat kelas gue hari ini. Anja. Gara-gara gue. Kalau misalnya ada pembagian dalam hukum adat, kepala adat harus tahu gak sih? Itu pertanyaan. Padahal kan gak seperti itu aja. Gue punya banyak tugas. Bentar. Coba liatin notes lo dong, mana pidana, notes canggih lo, mana notes canggih lo itu. Dengan, lihat ya, gue punya notes. Dengan secucur to do list. Jadi tugasnya lo apa? Lo tau gak notes gue isinya apa? Nih. Welcome to my life. Lo harus liat Bang Ambon, lo harus liat. Ini notes gue. Dan isinya itu bukan cuma tugas doang. Jadi ini pertama. Tuh tugas gue banyak banget sis. Nih tugas gue banyak banget. Lihat, lihat tuh, udah gue catet. Nih, terus pekerjaan gue pun banyak. Teladan lah ini, teladan. Ini aja, gue lagi di kampus. Gue downloadin nih foto endorse buat di post. Jadi gue gak segabut itu hidup gue sekarang. Jadi hari ini kampus dan kelas aku udah kelar. Dan sekarang mau ke Margo. Ke Margo lagi sis. Kita ke Margo mau belanja buat apart. Jadi stay tuned. Jangan di skip ya, tetap nonton. Ini seru banget. Enggak lah. 1. No, pick up the phone. You know we're only going cause it's drunk and alone. 2. Don't let him in. You'll have to kick him out again. 3. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count 'em. Ya, kita sudah sampai di Margo City, sis. Balik lagi ke tempat tadi kita pagi ya. Balik lagi ke sini ternyata ya, hidup saya di Depok memang begitulah. Lihat ya. Mau udah kelar apapun aja masih aja nih kan. Batch 5 Pepe yuk. Yuk Pepe yuk. Ayo sis. Kita ke mana sih? Amoy mana sih? Di sana sana sana. Tamsol. Halo, iya boleh. Lu coba. Benar. Seriously? Ini aku lagi nge-vlog loh. Vlog pertama aku. Hai. Salam ya buat Kak. Iya, siap. Nama Tour yang dapat salam dan ATM. Yuk. Oh my god. Naik dong. Do. Kita tujuannya ke Margo mau belanja sih, bukan main time zone. Nah, sekarang kita udah nyampe di Satwer karena kita mau main time zone. Berbelanja. Apaan sih, Dok? Apaan sih? Enggak dikasih main time zone, bete najis banget lu, umur berapa?
Nice. Pilih yuk, pilih yuk, sis. Ini lucu nih. Enggak. Gak suka ih. Gak suka. Nih. Ah, gak lucu. Itu ada tuh, ini lucu. Ya gak sih? Itu udah selain bed cover. Bed cover tuh apa? ini bantalnya gede nih, sis. Harganya berapa? Nih. Ini aja, do. Sis. Ini, do. Lo mau beli ikan, mbak? Iya. Ngapain? Bisa dijak ngobrol. Kamu hari ini bad mood kan? Aku hari ini lagi bad mood ikan. Ikan kamu ngertiin aku kan? Kamu pengen ngertiin aku mau makan apa? Kintan. Yang ada dia yang dimasak di kintan. Ayo kita bilang ini, Shen. 5 juta sis. Mbak liat ya mbak. Muka-muka orang belum digaji. Senyumnya maksa. Senyumnya. Jangan maksa mbaknya. Menurut gue ya mbak, ini cuma menurut gue. Kita butuh ini. Ya enggak sih. Buat apa? Buat makan Indomie. Buat makan Indomie sih. Dirauk. Coba-coba garpu mulutnya gedean garpu. Ya enggak sih lucu kan? Cepet. Buat kita makan apa? Mendingan gue beli bed cover. Seribu, oh 2000. Outfit of the day. Kita sekarang mau makan di Esteller 77. Tadi gue mau beli spray bed cover tapi gak bisa sis. Susah banget dan harganya mahal. Kantong mahasiswa gak segitu. Sumpah BTW ini ada yang berantem anjir. Shit aku. Eh, ketemu siapa nih? Moy, sumpah tadi ada orang yang berantem, gue takut Moy. Gak tau ibu. Woy, lihat sini dong, sombong banget sih lo. Sini, kita selfie dulu. Sumpah Moy, gue pengen olahraga. Cekrek. Lalu buat dirinya. Coba lihat sini. Gak jelas. Jadi gue mau beli bantal, tapi gue butuh dites dulu ini enak apa gak. Coba Moy, coba. Moy, cobain ah. Cepetan. Cepetan Moy. Enak. Enak gak? Enak gak nyet? Eh gue mau jolong cobain, nih. Ini kan. Sekarang kita udah di grab. Dan kita mau pulang. Sangat amat capek hari ini ya guys. Kayak itulah keseharian gue. Gak salah kalau misalnya suara gue habis terus ya. Karena kecapean sis. Belum malamnya nanti ngapain. Besok paginya ngapain. Siangnya kuliah, terus pulang, terus kemana-mana-mana gitu loh. Jadi kayak banyak keperluan-keperluan yang tidak terduga. Gitu mbaknya. Seru ya? Gimana jadi kalian mengikuti keseharian gue? Seru gak sih? Kayak kalau misalnya kalian suka, jangan lupa nanti komen di bawah. Untuk kalian bilang kalau misalnya suka, nanti aku bakal bikin vlog-vlog selanjutnya. Atau kalau misalnya kurang, kalian kurangnya di mana atau gimana? Atau ada rekomendasi kalian mau aku ngapain? Oh, depan itu tutup. Jadi jangan lupa di like, subscribe, and comment. Bye guys, see ya. Apaan sih gue sosok kayak gini? Gue kagak ngerti. Woy, cuman yang lu pasti ketawa banget kan liat gue kayak gini. Pasti ini gak mungkin like-nya lu masukin. Kok ini gak mau fokus sih? Focus. Focus. Focus.